sama gue Nadul Gamer Santuy, no game no life cuy. Masih di Rasengan Rival lagi cuy, yang dimana di video kali ini kita bakal lanjut untuk gacha ya, karena di sini udah ada karakter yang udah di reset ya, banner baru. Kalau untuk di village ini ada Madara Edo Tensei, cuma kayaknya gue nggak bakal nyoba di sini ya, soalnya Madara ini susah buat didapetinnya cuy kalau di sini ya. Beda sama di yang sini time summon. Ya, jadi di sini time summon udah reset lagi dan ternyata di sini Minato Edo Tensei KLM cuy. Kurama Link mode. Katanya sih Minato ini bagus ya karakternya, tapi gua enggak tahu ya, bagus atau enggak. Soalnya waktu itu gua belum pernah nyobain cuy. Nah, ini untuk skill-skillnya. Jadi kita bakal lihat dulu kali ya untuk skill-skillnya, nanti baru kita cobain. Namanya tuh Flying Thunder God Rasengan. Oh, ada Rasengannya juga ya. Jadi di sini dia tuh ngasih 261,6% damage dan 8 damage atau attack ignore ya, ini 21% defense. Gede juga ya. Terus probability-nya di sini 41%. Oke. Terus ada tambahan lagi di sini ya. Ini target maximum health 20% damage. Oke. Dan di sini bentar, gua geser ke bawah, ini ada buff-nya cuy ya. Nullify Rage. Nah, Nullify Rage ini target aktif affected by Nullify Rage can release rage skill. Oke, jadi kalau misalkan dipancing dulu ya, itu baru aktif cuy untuk skill ya. Ada stack-nya juga. Ini untuk skill selanjutnya. Hayate Super Flash Rasengan. Oke, ini ultimate-nya ya. Wah, ada Rasengan juga ya. Dia di sini ngasih sekitar berapa nih damage-nya? Oh, di sini dia tuh tipenya bukan yang langsung ngasih damage gitu cuy ya. 1,8% of the damage ya, 12 attack ignore, target 20%. Sama kayak skill satunya. Oke, ini pasifnya dia naikin 8% attack. Oke, terus di sini critical juga bakal naik 6,6%. Terus ini pasifnya juga. Reincarnation of the Dry Land Flying Thunder God. Buset, banyak amat namanya cuy ya. Oke, daripada makin pusing, langsung aja kita bakal coba gacha cuy. Ini gue langsung coba pakai gold aja, karena ini tiketnya gue pengen coba kumpulin sampai banyak cuy ya. Let's go. Oke, kita coba lagi. Lebih satu nggak apa-apa lah. Hoki di luar nalar cuy. Dapat gold 20.000 cuy. Oh my god, gila. Ternyata hoki cuy. Wah gila, udah dapat karakter, dapat gold juga 20.000 cuy. Gokil anjir. Gila, gua agak nyangka banget ini seriusan. Kaget gua. Gua kira ini gold apaan ya kan. Ternyata dapat cuy. Wah gila sih. 20.000 dikurang 8.000 sisa 12.000 cuy ya. Untung 12.000 cuy. Oh my god, gila. Wah, hoki banget cuy. Dapat karakter, dapat 12.000 gold juga cuy. Gokil. Wah, gila anjir. Hoki juga gue ya. Oke, lumayan ya di sini. Wah, gold gue langsung 29.000 dong. Langsung 29.000 dong gold gue. Gila, hokinya di luar nalar sekali cuy. Dapat Minato, terus dapat gold juga. Anjir. Enak banget ya. Ini langsung kita coba taruh di sini aja ya untuk si Minato-nya. Nah, biar langsung ke level 100. Jadi gua enggak capek-capek naikin levelnya ya kan. Nah, ini dia. Kita langsung pasang dulu. Wah, anjir, gila cuy. Hoki banget cuy. Serius, ini game anjir.
Sama F2P beda sama NXB ya, anjir. 29.000 cuy. Gila, ini kita bakal langsung coba di arena kali ya. Gue bakal coba di arena, gue bakal coba di sini aja kali ya. Ini kita coba bisa nih. Bentar. Nah, Minato kita taruh belakang. Nah, kita taruh sini. Set. Wah, gila. Gue makin semangat banget main game. Langsung ultimate. Nah, ini dia ultimate-nya. Set. Rasengan. Senpo. Wah, dilempar, anjir. Wah, gila. Rasengannya dilempar. Jadi, dia tuh di start awal tuh udah langsung ultimate, ya. Kok gila, damage-nya gede juga, ya. Bagus, tuh, ya. Ignore attack-nya tuh yang bikin dia GG cuy. Oke. Harusnya sih win ya di sini gua. Buset. Songong juga nih kena stun. Set 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 set. Jadi nice. Gila cuy. GG juga ya. Kita bakal lihat datanya dulu di sini. 100.000 paling tinggi dia ya. Oke, kita bakal coba lagi. Oh, anjir. Satu doang. Nah, si Minato nih di awal langsung bakal ngasih ultimate, cuy. Dan di mesnya di sini enggak kelihatan 100.000 nih harusnya. Dilempar dong. Oke, tapi HP-nya enggak berkurang di sini. Karena memang seperti itu ya, kalau di game ini tuh kayak gitu cuy. Dan di sini kalian bisa lihat buffnya, buff debuff dari si Naruto nya tuh. Berasa juga sih level 120 ya. Nah ini kalian bisa lihat cuy ya, tuh, ada Luffy regenerasinya. Ini debuffnya cuy ya. Boom. Oke. Harusnya win sih. Masa lawan level 121 orang doang kok mati sih. Anjir. Dibales dong sama Minato. Di match kalian bisa lihat cuy. Di matchnya cuy kalian bisa lihat ya. Ini 12.000 atau 100.000 sih. Kita skip aja ya. Nah, menang ya. Kita lihat datanya lagi. Tuh, paling gede si Minato, cuy. Emang Minato nih kayaknya overpower juga ya. Kita bakal coba lagi di sini. Oke, ini kan udah ya. Kita bakal coba di arena yang satu lagi, cuy. Nah, arena yang ini. Bentar. Ini line up gua atur dulu. Oke. Oke, nah seperti ini. 660.000 kita coba lawan. Kita refresh dulu. Nah, ini 500.000. Boleh lah ya. Kita coba di sini. Ya elah. Ini malah belum gua ini dong setting line up-nya. Kocak. Nah, ini 900.000 nih. Gua bakal coba nih. Kita coba nih. Ini Madara kenapa di depan mulu ya? Kita coba lawan 900.000 power ya cuy. Beda 300 ya. Wah, miss. Oke, miss lagi. Si Minato ini dia nyerang bagian belakang musuh cuy. Buset, Kisame gue udah sekarat aja. Mati dong. Aduh, Minato gua. Jadi ini Sasuke-nya bisa miss begini ya, gimana caranya tuh? Oke, ulti. Ini dia AOE ya untuk si Minato juga. Dilempar saja Rasengan-nya. Sama kayak cucunya ya, si Boruto melempar Rasengan. Naruto juga bisa sih Rasengan Shuriken ya kan. Kayaknya kalah dah gua. Oke, ultimate lagi dong. Dua kali ultimate. Lu makan ya Rasengan. Boom. Buset. Di matchnya tuh.
Buset, songong banget Orochimaru. Kita lihat apakah Minato go ultimate lagi. Aduh, pakai Hirudora dia. Di ulti Madara. Tebasan gunung. Waduh, miss tebel banget sih dia. Kalah sih ini gue kayaknya. Soalnya di match gue kagak ada yang masuk ke dia cuy. Wah iya kalah anjir. Bisa-bisanya gue kali ya. Tapi Minato tuh 200.000 cuy di match ya. Gede banget. Anjir. Kayaknya gue harus naikin si Minato lagi sih ya. Mau gak mau nanti kalau misalkan di sini udah kebuka semua nih, gue bakal coba spam Minato-nya sih, Minato KLM ya. Biar gue bisa dapet dupe-nya gitu. Setidaknya dia bisa nyampe ke bintang 6. Biar bisa naik ke 120. Soalnya di 120 tuh ini bakalan nambah kalau gak salah nih. Harusnya sih bakalan nambah ya. Sini gak kelihatan sih. Ya jadi gue harus nyari dupe-nya dulu. Kalau ini, wah gila ini SP semua ya. Elemen ininya nih, tanahnya. Oke, akhirnya SP gue ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 5 SP ya sudah gue dapatkan. Dan mungkin kalau misalkan nanti reset lagi nih, gue bakal coba gacha lagi. Dan semoga gue bisa dapat lagi 20.000 goldnya cuy ya kan. Semoga hoki lagi nih. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya.